gunakan ini nanti dalam perhitungan 2023 dapat perhitungan APBK 2022 nanti kita lakukan pada tahun 2023. Itu dapat nanti berapa yang dapat digunakan. Untuk APBKP ini sudah sejauh mana tahapan yang dilakukan sampai hari ini? Pembahasan. Ini dalam penjelasan kemarin dari pihak eksekutif, ini sudah dilaksanakan. Itu masalah sudah dilaksanakan, resiko dia ada. Tidak boleh melalui. Kalau anggaran sekarang tidak boleh melalui dia. Ya, tetap ada perencanaannya dulu dia. Aturan itu aturan baru Pak sekarang? Memang tidak, bukan aturan baru. Memang itu aturan untuk menggunakan dana APBK. Ya, karena ini dana yang punya pun negara tetap kita taat kepada hukum negara. Jadi pengusulan itu ditolak Pak? Kita tolak. Kemarin sudah ketuk palu pimpinan yang pimpin sidang sendiri Pak Haji Kamarudin. Malah sudah minta kepada panitia anggaran setuju kita pending atau kita enggak setuju untuk dianggarkan dana 500 juta ini untuk salah satu media nasional yaitu TV untuk promosi daerah. Ini tidak setuju. Setuju jawab dari pihak apa anggota panitia anggaran. Itu kapan rapat? Setuju kemarin. Tidak setuju. Berarti kemarin Pak ya? Iya.